kue nih. Ya kan? Dia punya siapa? Sebelum makan kue kamu high five dulu. Halo semuanya, apa kabar? Anyway, ini adalah pertama kalinya gue mau diundang lagi sama acara TV. Gue ingat banget dulu waktu Spike pertama kali diundang itu adalah hampir 4 tahun lalu. Ini mereka minta gue datang sama Nala. Ntar kita keluarin Nala. Anyway, jangan lupa gue bakal buat channel baru khusus buat game. Gue bakal streaming ya. Kalian subscribe ke channel baru yang ini nih ya. Kasih dukungan. Studio game kita udah beres ya. Bentar lagi gue juga bakal unboxing PS5 gue. Nah, yaudah kita jemput Nala. Abis itu kita langsung pergi. Let's go. Ini rantainya Spike. Buset. Lihat. Tapi ini lihat dulu nih. Monster. Nala. Hehe, semangat banget. Awas, awas baju kotor nih nanti. Ayo jalan. Nala udah siap ini. Nah, ayo. Jangan naik dulu. Bentar ya. Oke, Nala naik ke tengah dulu ya kamu, Bu. Nala, kamu naik dulu. Harus digendong, Ting. Manja dia, enggak ke Spike. Kursi ya, Nala. Udah good girl. Nih, Ting. Udah, yuk lu naikannya enggak apa-apa. Down. Spike biasanya di sini. Nala, here, down. Down. Dah, kamu belajar duduk di tengah ya. Oke, kita jalan ya. Oke, jadi gue inget banget ya ampun waktu pertama kali 3,5 atau 4 tahun lalu gitu pertama kali gue diundang sama Spike ke acara TV itu gue pakai jaket ya. Ini gue nggak disponsorin ya, dulu mungkin gue disponsor. Gue pakai jaket Deus warna abu-abu. Nah, gue punya warna hitamnya dari zaman gue sama Spike. Nggak pernah gue pakai sekalipun. Nah, ini gue belum pakai nih untuk mengenang si Spike. Masih ada tag-nya, bayangin. Ini benar-benar salah satu jaket kesayangan gue. Yang waktu itu gue disupport sama mereka pada tahun itu ketika gue buat video jalan-jalan sama si Spike. Aduh, nostalgia banget ya tuh si Nala tuh. Bu, masuk TV kamu nih, mantap gak sih? Oke, temenin kita, ikutin aja kita ngapain aja ya hari ini. Oke, ini kita udah nyampe. Nala, masuk TV kamu Nala. Ntar gua mau pakai baju dulu. Ini dulu. Sekarang masih ada tagnya. Jatuh lagi nih, Nala. Ntar ya, Bu. Guys, gila kangen banget gua sama Spike, guys. Oke. Okay. Are you ready, Nala? Siap gak kamu, Nala? Kamu udah siap belum, Nala? Kamu udah siap belum, Nala? Mana yang namanya Nala ini? Halo? Kamu udah siap belum, Nala? Ini, Kiting masuk nih. Apa nih katanya? Banget ya, nah, Nala, Nala, kamu jangan kayak gitu ya. Nggak apa-apa. Saya di rumah nemu anjing kok. Oh iya, oke. Jangan dilihat jilbabnya, bingung. Oke. Saya rescuer. Oke, okay, halo ibu. Oke. Spike lebih besar sih. Lebih besar. Ini umur berapa? Nala sekarang 3 tahun.
Ya kamu udah sini di sini. Ya, tenang, tenang, ya, tenang dulu, tenang. Iya nanti kenalan, nanti kenalan, nanti kenalan. Tunggu, tunggu, tunggu. Tenang aja, tenang. Nanti kenalan. Ya, sini. Here, here, here. Eh, sit. Tunggu dulu. Tunggu dulu, tunggu, tunggu, tunggu. Jangan bandel ya. Sit. Jangan ya. Tenang aja. Dulu nih Spike nggak pernah nih kayak gini nih guys. Ini Nala tuh dia masih belum bisa behave nih. Dia masih caper ke semua orang nih. Ini kita lagi nunggu, bentar lagi kita bakal masuk. Oke, kita udah selesai. Gimana Ting, menurut lu Ting tadi, Ting Nala, Ting rusuh gak? Lumayan tenang sih. Lumayan tenang pertama ya? Kali ya. Untuk pertama kali ya. Cuman emang dia caper Ting ya. Iya, cari perhatian. Kalau Spike tuh soalnya kalau misalnya Spike waktu diundang, dia tuh berwibawa banget Ting. Iya. Dia gak cari perhatian ke kanan kiri dan benar-benar nyatu sama gua. Wajar lah jadi pusat perhatian pertama kali. Iya. Benar sih. Biasanya kan si Spike yang selalu jadi pusat perhatian, ini kan Nala baru jadi pusat perhatian. Nala. Nala. Udah kamu down? Nala? Oh, bandel ya. Ini masih happy. Yaudah guys, paling gitu dulu aja video kali ini. Terima kasih yang buat udah nonton ya.